Pegangan ya. Yasmin, pegangan, Yasmin. Bang. Udah jam segini pasti dokter sama Dirga nungguin nih. Yasmin? Kamu mau kemana? Kok kelihatannya buru-buru banget? Iya, saya lagi ada urusan sebentar, Pak. Saya antar ya. Gak usah, Pak. Saya gak mau ngerepotin. Saya juga lagi buru-buru. Saya permisi ya, Pak. Oh iya. Yasmin mau kemana ya? Udah kelihatan buru-buru banget. Ternyata Yasmin pergi sama Romeo. Tapi mereka mau pergi kemana ya? Aku nggak boleh membiarkan mereka pergi berdua. Aku harus ikutin mereka. Dirga, apakah kamu yakin dengan cara ini akan berhasil? Kita harus tetap mencobanya, Yasmin. Toh kita juga pakai identitas misterius. Kita tinggal dikirim pesan sama Pak Baskara kalau anak dan istrinya Pak Yoga itu masih hidup. Iya, aku setuju. Kita coba kirim pesan ke Papa. Kalau memang Papa nggak kenal sama Yoga atau Tante Rati, Papa pasti akan mengabaikan pesan itu. Atau mungkin Papa akan anggap aja pesan iseng atau salah kirim. Iya kan? Tapi kalau emang Papa kemakan sama umpan kita, Papa datang ke tempat yang kita sebutin. Berarti Papa emang kenal sama Yoga dan juga Tante Rati. Sekarang aku akan ketik pesannya. Aku akan kirim ke Papa. Aku udah kirim pesannya. Kita lihat aja gimana reaksi Papa. Aku sih pakainya nomor anonim, jadi Papa nggak bakalan tahu ini nomornya siapa. Sebenarnya mereka mau kemana sih? Aku akan coba ikutin mereka. Dan kalau perlu, aku akan bikin mereka berantem. Supaya Yasmin gak terus-menerus sama Romeo. Opa, sekarang tebak. Kayla pegang boneka apa? Sebentar apa ya? Ini pasti boneka panda, bener gak? Yeay, Opa benar. Bener kan, Opa? Sekali lagi ya, Opa. Tapi Opa ngadep sana. Oke. Opa ngadep situ. Opa. Sekarang tebak, Kayla lagi megang boneka apa? Sekarang apa ya? Susah nih kayaknya. Tapi Opa pasti tahu nih. Ini pasti boneka gajah. Opa bener lagi? Iya, bener kan? Karena Opa benar, Kayla kasih hadiah deh. Opa, perlu Kayla. Oh. Sebentar ya, Opa terima pesan dulu nih. Iya, Opa. Siapa pengirim pesan ini ya?
Aku diminta untuk datang sendiri ke bekas gudang itu. Halo. Ya, Robby. Kamu siap-siap ya. Kamu ikut saya. Terus kalian tolong bilangin sama Sanif, siapin mobil. Iya. Oke, ya. Makasih, Robby. Kayla. Iya, Opa. Opa tinggal dulu ya. Opa mau kemana? Opa mau pergi sebentar aja. Tapi Kayla boleh main di sini. Main di sini nanti Opa balik lagi, kita main lagi. Iya, Opa. Tapi Opa jangan lama-lama ya. Janji. Opa pergi dulu ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal nunggu di lokasi. Kita lihat. Bokap lo beneran datang ke gudang itu apa enggak? Ya, tapi kita harus nyampe duluan sebelum bokap lo nyampe. Yasmin, kamu gak apa-apa? Bah, aku gak apa-apa deh, cuma kaget aja soalnya aku gak pakai seat belt di belakang. Ya ampun, lu jangan ngerem mendadak dong, gimana sih? Sorry. Ya, makanya fokus nyetirnya. Iya, sorry, tadi gue kira gue bisa ngejar lampu merah, tapi ternyata gak dapet. Elah, marahnya sampai segitunya sama gue. Sorry. Dok, itu kayak mobil Parangga deh. Oh iya, itu mobilnya Mas Rangga. Apa mungkin dia sejalur doang sama kita ya? Atau dia memang butuhin kita ya? Dok, lu bisa nggak? Usahain jangan sampai Mas Rangga ngikutin kita. Kayak gue tahu caranya. Kalian pegangan ya. Mau ngapain? Udah, tenang. Pegangan ya. Yasmin, pegangan, Yasmin. Pelan-pelan. Mereka ngebut ya. Jangan-jangan mereka udah tahu kalau aku sedang ngikutin mereka. Udah ngedeketin.
Ya. Dok, tangan aku lepasin, dok. Maaf Yasmin, aku tadi terlalu khawatir sama kamu, jadi aku pegangan tangan kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Syukurlah. Apaan sih lu ketawa-ketawa? Kenapa sih gue ketawa, gak boleh. Udah fokus aja nyetir. Aduh, mereka putar balik lagi. Aku gak mungkin ngejar mereka. Aku takut Yasmin malah cerita ke Romeo kalau dia gak tenang dan juga gak nyaman kalau ada aku. Untuk kali ini aku biarin mereka bisa pergi berdua. Tapi lain kali, aku gak akan biarkan Romeo sama Yasmin menghabisi waktu sama-sama. Aku akan terus cari cara.